Najan dina status adaptasi kebiasaan baru prak-prakan di alajar jarak jauh secara online masih dilarapkan di Kabupaten Cianjur. Anggota Kepolisian Resor Cianjur Umajak Kasakumna Siswa Turta Guru dialajar ngaliwatan alat handy talkie. Eta ketak teh disorang lantaran henteu sakumna warga boga fasilitas internet. Nya kawas kitu tarekah anu dilakonan ku anggota Kepolisian Resor Cianjur nalika ngabantu para siswa di alajar dina mahabuna pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran jarak jauh atau APJJ secara daring ngarojong eta para anggota polisi mantuan para siswa pangnakitu teu sakumna masyarakat baroga fasilitas gadget jeung internet. Bikin sawatara masyarakat kemajuan teknologi serta fasilitas internet anu genca matak ngentengkeun kana prak-prakan dialajar secara daring. Sarajan kitu bikin sawatara warga sejen mah eta hal teh jadi banda mewah anu bangga dipimilikna. Kukituna saban poena anggota polisi ngadaregdeg ka imah warga bikin nginjemkeun alat komunikasi handy talkie salaku sarana dialajar turta komunikasi siswa jeung guruna. Dianti mantuan para siswa dina kegiatan di alajarna, anggota polisi ngalakonan sosialisasi protokol kesehatan. Mapatahan siswa pikeun jaga jarak aman serta marake masker. Eta bantuan ti pihak polisi teh dibagiakeun kalawan hade ku para siswa turta guru. Anak-anak tidak semuanya punya alat komunikasi. Bagi saya bantuan dari polisi ini sangat-sangat membantu sekali. Harapannya saya sebagai guru berharap anak-anak dengan kondisi seperti ini bisa belajar dengan semangat walaupun tidak ada jaringan. Teelek ku internet komunikasi ngaliwatan handy talkie make saluran pemancar milik kepolisian anu bisa dipake ti kajauhan. Teu perlu kuota internet dialajar ngaliwatan handy talkie dina nas-nasna karasa enteng turta barudak bisa leuwih eces ngabandungan materi anu dipedar ku guruna. Kegiatan belajar menggunakan HT handy talkie ini sampai ada pembelajaran yang tatap muka antara adik-adik sekolah SD, SMP mungkin sama ke sekolahannya di masing-masing di Cianjur. Jadi kalau sudah ada tatap muka mungkin berhenti. Berapa banyak mana yang diperbantukan peralatan? Alhamdulillah semua HT kita keluarkan. Masing-masing polsek ada 10 HT, terus di Polres ini ada 260 HT. Eta kegiatan para anggota polisi teh bakal mayang dilakonan salila mangsa pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih dilarapkeun. Bari nyorang patroli, anggota polisi bakal neangan warga nutacan boga fasilitas internet bikin kabutuh dialajar dina mangsa sing sarwa kawatesanan kawas kiwari. Heri Setiawan, Bandung TV.